Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada kali ini dalam membincangkan format Bahasa Melayu SPM tahun 2021. Hari ini kita akan cuba bincangkan kertas 3 ujian bertutur 1103 palang 3. Oke, kita mulakan dengan jenis instrumen. Oke, jenis instrumennya ujian bertutur. Ini secara ringkas saja. Oke, jenis ait, subjective respon terhad dan subjective respon terbuka. Oke, bilangan soalan bahagian E, individu membaca petikan atau bahan rangsangan yang disediakan secara mekanis. Ya, secara mekanis. Oke, maksud mekanis ini membaca secara bersuara. Ya. Oke, seterusnya bersoal jawab dengan pentaksir. Oke, itu bahagian E, dan bahagian B berkumpulan. Oke. Satu tajuk atau tema disediakan untuk perbincangan. Oke, perbincangan dalam kumpulan 3 hingga 5 orang. Oke, seterusnya. Oke, jumlah markah 70 markah, wajaran tidak ada wajaran di sini, konstruk. Oke, seperti biasa memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Oke, seterusnya tempo ujian. Bagi individu 3 hingga 5 menit, kumpulan 12 hingga 15 menit. Oke, cakupan konteks, oke, mencakupi semua standar, kandungan dan standar pembelajaran yang terdapat dalam di SKP. Oke, aras kesukaran seperti biasa, aras kesukaran sesuai dengan tahap kebolehan calon. Oke. Oke, seterusnya kaedah penskoran, analitik, holistik. Dan juga alatan tambahan tidak ada. Oke, alatan tambahan tiada ya. Oke, taksiran individu. Oke, kita lihat taksiran individu. Oke, satu petikan dan bahan rangsangan ataupun satu petikan ataupun bahan rangsangan disediakan. Oke, empat soalan akan dikemukakan daripada petikan ataupun bahan rangsangan tersebut. Oke, bersoal jawab. Oke. Daripada empat soalan ini akan bersoal jawab pentaksir dengan calon. Oke, seterusnya taksiran kumpulan. Oke, satu tajuk daripada 8 tema. Ya, satu tajuk akan diberikan daripada 8 tema yang ada. 3 hingga 5 orang. Oke, perbincangan. Oke, perbincangan antara 3 hingga 5 orang. Oke, seterusnya masa taksiran. Masa taksiran individu 3 hingga 5 menit. Oke, masa taksiran kumpulan. Oke, 12 hingga 15 menit. Oke, seterusnya markah kertas 3 ini. Oke, bagi yang pertama bertutur individu 40 markah. Ya, yang kedua bertutur kumpulan 30 markah. Jadi kesemuanya 70 markah sahaja bagi kertas 3 ini ya. Oke, seterusnya konstruk seperti tadi ya, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Kaedah penskoran, analitik, holistik. Oke. Seterusnya oke, ini pemarkahan. Oke, seperti mana yang pernah kita laksanakan sebelum ini dalam ujian lisan ULBS. Kita ada tata bahasa dan kosakata. Oke, ketetapannya 1 hingga 2, 3 hingga 4, 5 hingga 6, 7 hingga 8 dan 9 hingga 10. Oke, cemerlang. Oke, berdasarkan tahap penguasaan dan skor. Oke, tahap penguasaan dari segi bahasa dan kosakata. Oke, dari segi sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, idea dan bermakna. Saya akan bahagikan kepada setiap individu markah-markah ini. Oke, seterusnya. Oke, kaedah holistik bagi kumpulan. Oke, seperti juga tadi. Oke, cuma pembahagian markah secara individu berdasarkan kumpulan calon dalam kumpulan tersebut. Tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 6. Penguasaan minimum 7 hingga 12, baik 13 hingga 18, kepujian 19 hingga 24, dan cemerlang 25 hingga 30. Oke,
Oke, sama juga penilaiannya. Terus segi tahap penguasaannya, tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, ide dan bermakna. Itu penilaian secara berkumpulan bagi setiap individu. Oke, seterusnya aras kesukarannya ya, tentunya ada tinggi, sederhana dan rendah. Oke. Pengendalian kertas 1103 ini. Oke, bahagian E model individu untuk taksiran 1, bahagian B model kumpulan untuk taksiran 2. Oke, pentaksiran ujian bertutur akan dilaksanakan oleh pentaksir luar yang dilantik oleh LP. Oke, lembaga periksaan. Pentaksiran dijalankan di bilik-bilik ujian yang disediakan oleh pihak sekolah. Oke, kedua-dua ujian pentaksiran akan diduduki oleh calon semasa di tingkatan 5. Oke, seterusnya. Oke, jadual taksiran. Oke, ini jadualnya. Oke, taksiran individu, taksiran kumpulan dijangkakan Jun ataupun Julai ya untuk tingkatan 5 nih. Oke, seterusnya. Oke, pentaksir. Nah, ini kedudukan pentaksir. Oke, model individu. Calon akan masuk ke dalam bilik ujian secara bergilir. Oke, setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan ide atau pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan untuk mereka. Oke, masa yang diperuntukkan untuk setiap calon ialah 3 hingga 5 menit. Oke, model kumpulan, taksiran 2. Oke, calon bertutur atau berbincang dalam kumpulan berdasarkan tema atau tajuk stimulus yang telah ditetapkan. Masa yang diperuntukkan untuk setiap kumpulan ialah 12 hingga 15 menit. Pentaksir juga perlu bertindak sebagai fasilitator sekiranya perbincangan terhenti atau terdapat calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan. Oke, ini kedudukan pentaksir, kedudukan calon. Oke, seterusnya. Oke, kita lihat pula nota di bawah itu dulu. Calon khas. Calon kes khas diuruskan oleh pihak LP dan JPN. Oke, ini untuk kes khas. Oke, calon bertutur dengan penggalak berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Oke, masa 3 hingga 5 menit sahaja. Model kumpulan taksiran 2 ini digunakan apabila melibatkan calon kes khas seperti berikut. Calon hospital, calon ditahan reman atau perbicaraan mahkamah, calon menyertai aktiviti sukan atau co-curriculum di dalam atau di luar negara, calon menyertai program pertukaran pelajar di luar negara. Oke, itu. Oke, keadaannya. Dan ini kedudukannya. Oke, penggalak dalam keadaan di sini. Oke, ini jadual ujian bertutur mengikut sidang. Oke, ini draftnya. Oke, jam 8 hingga jam 1.30 tengah hari. Oke, 8 calon, 8 calon, 8 calon. Baiklah, kita lihat contoh jadual seterusnya, jadual bagi sidang 1. Oke, ini secara keseluruhan kita lihat apabila pukul 8 hingga 8.20 pagi model 1 individu, calon 1, 2, 3 dan 4 akan ditaksir di sini. Oke, pastikan calon mesti berada dalam bilik kuarantin 15 menit sebelum ujian bermula. Oke. Oke, 8.20 hingga 8.30 pagi, oke, pentaksiran ataupun persiapan taksiran kumpulan 1 bagi model 2. Oke, jadi bermaksud di sini pentaksiran ini berlangsung pada hari yang sama. Ya, untuk model 1 individu dan model 2 kumpulan. Oke. Selepas sahaja habis ujian individu mereka, mereka akan terus ke ujian berkumpulan. Ya, berkumpulan di sini. Oke, dan apabila kumpulan 1 ini masuk dalam pentaksiran model 2 ini, oke, kumpulan 2 masuk ke dalam bilik kuarantin. Oke, akan masuk ke bilik kuarantin dan kumpulan 2 pun kita lihat seterusnya. Kita lihat seterusnya bagaimana. Oke, kumpulan 2 tadi nih. Oke, bagi model 1 mereka akan
masuk dalam ujian individu pula. Oke, taksiran individu pula. Oke. Dan begitulah juga seterusnya, selepas habis keempat-empat calon ini, calon 5, calon 6, 7 dan 8, setelah habis mereka akan masuk ke model 2, yaitu kumpulan. Selesai calon keempat, kesemua calon akan masuk ke bilik ujian untuk taksiran kumpulan. Oke, ini kita perlu ingat. Oke. Oke, ini gambaran sempat sedikit. Oke, kita lihat bagaimana bentuk pelaksanaan untuk ujian individu ini, ataupun model 1 individu ini. Oke, ini bentuknya. Oke, kita lihat yang pertama nih. Untuk bilik, kita ada dua bilik ujian, yaitu bilik ujian A dan bilik ujian B. Oke. Ini bermakna dalam satu masa akan berlangsung dua taksiran. Di sini kita lihat ya. Dua taksiran akan berlangsung. Oke, pelajar akan dikumpulkan. Ada 16 calon di sini. Kalau kita lihat ada 16 calon. Oke, jadi satu persatu pelajar 3 hingga 5 menit akan dikemukakan soalan ataupun dipanggil untuk taksiran dalam bilik ujian A. Kita perlukan ada dua pentaksir, pentaksir 1, pentaksir 2, dan A1 ini calon 1 bagi grup A. Dan kita ada pentaksir 3 dan pentaksir 4 untuk calon bahagian B ataupun bilik ujian B, calon 1. Ini bentuk gambaran. Oke. Oke, seterusnya susun atur calon taksiran kumpulan. Oke. Pentaksir 1 dan pentaksir 2 15 hingga 20 menit setiap kumpulan. Oke, ini pentaksir 1 ya. Ini pentaksir 2. A1 sampai A4 itu calon. Oke, begitu juga di sini kita ada dua lagi pentaksir. Oke. B1, B2, B3 dan B4 calon dalam daripada bilik B tadi. Oke. Kini bilik kuarantin. Oke, ini gambaran sedikit tentang pelaksanaan taksiran kumpulan. Oke, seterusnya. Oke, contoh-contoh item individu. Oke, ini contoh item bagi individu. Oke, naskah calon. Oke, calon akan diberikan petikan seumpama ini. Oke, jadi ini bermakna tadi bacaan mekanis. Jadi mereka perlu membaca secara kuat. Oke, bersuara petikan ini. Pelajar perlu membaca secara bersuara dan didengar oleh pentaksir. Oke, selepas itu, oke, ini naskah untuk pentaksir. Oke, dikemukakan 4 soalan berdasarkan bahan tadi. Oke, 4 soalan akan diberikan kepada calon dalam tempoh 3 hingga 5 menit tadi lah. Oke. Ini contoh 2. Oke, contoh 2. Sama juga. Oke, ada bahan. Bahan ini tidak semestinya bahan rangsangan sebegini. Kemungkinan bentuk-bentuk dalam komsas. Oke. Dan seterusnya, ini juga naskah untuk pentaksir. Ini dikemukakan soalan. Oke, daripada ini. Oke, daripada bahan tersebut. Oke, contoh item ataupun contoh-contoh item bagi kumpulan. Oke, contoh 1. Oke, ini contoh item kumpulan. Oke, naskah calon. Oke, calon akan diberikan naskah ini. Bagi setiap calon akan diberikan. Oke, okay. Mereka akan diminta untuk membincangkan. 4 hingga 5 calon itu perlu berbincang berkaitan tugasan yang telah diberikan. Oke. Okay. Dalam masa 12 hingga 15 menit. Oke, okay, ini contoh yang kedua. Item. Oke, okay, sama juga. Oke, okay, ujian bertutur berkumpulan. Oke, okay, pelajar keempat-empat ataupun kelima-lima calon itu perlu berbincang. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan, sekiranya ada pelajar yang ataupun kumpulan yang tidak aktif dalam perbincangan,
pentaksir boleh berperanan untuk memberi galakan ataupun menyoal calon-calon tersebut. Okay, jadi itu sahaja perbincangan pada kali ini. Semoga berlaku sedikit kefahaman kepada diri saya sendiri dan juga khususnya kepada para pelajar. Okay, semoga sedikit manfaat dapat saya kongsikan pada hari ini. Dan sekian sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.